بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd ikhwati fillah ayyakum baik hadirin jamaah masjid masjid Mekar Indah Mekar Indah di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar, Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio Albayan, Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu di Lombok, Radio Suara Kolbu, Jayapura, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio Hidayah, Pekanbaru, Pemirsa Sio TV, Pekanbaru, dan Pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa di bulan suci yang mulia ini untuk melanjutkan kajian tentang uh, amalan hati. Kita sedang membahas masalah zikir. Makna zikir sudah kita jelaskan. Keutamaan zikir juga sudah, ayat-ayat Al-Quran tentang zikir juga sudah. Sekarang kita masuki tentang hadis, hadis, hadis tentang zikir. Hadis yang menceritakan tentang keutamaan zikir amat sangat banyak. <tuh> Di antaranya pertama hadis yang menerangkan perumpamaan orang yang zikir bagi orang yang hidup. Orang yang tidak zikir bagi orang yang mati. Kata beliau, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah, la rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini disuh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kita pernah membahas hidup atau mati hati Tergantung kepada nutrisi yang masuk ke dalam hati, itu nutrisinya bagus, berguna, bermanfaat, maka akan hidup secara sehat. Tapi, kalau diberi nutrisi yang buruk, yang jelek, akan hidup tapi sakit, bahkan mati. Nutrisi terbaik bagi hati adalah. Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, Al-Quran dan As-Sunnah kadang, oleh Allah, disebut dengan sebutan ruh, kadang dengan sebutan syifa. Dilihat dari aspek fungsi, Al-Quran disebut syifa, artinya apa obat, karena memang Al-Quran mengobati penyakit-penyakit hati. Al-Quran disebut ruh karena fungsinya menghidupkan hati yang tadinya mati. Al-Quran sebagai obat Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai ruh Allah berfirman, wakadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai hey Muhammad ruh dari sisi kami ruh Allah wahyukan maknanya Al-Qur'an Allah menyebut Quran dengan sebutan ruh makanya Ketika Allah berfirman, "Ya ayuhal ladzina amanu, lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum." Al-Anfal 23. Hai hey orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian seruan Allah dan Rasul-Nya kalau Allah dan Rasul-Nya menyeru kalian kepada lima yuhikum kepada apa-apa yang menghidupkan kamu. Maksudnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka salah satu bukti hati tersebut hidup, dia selalu berzikir kepada Allah. Makanya Nabi SAW menggambarkan hati yang hidup dengan yang selalu berzikir kepada Allah. Masa rabbah. Walladhi la rabah Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir, taubahnya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini keutamaan pertama, zikir menghidupkan hati. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara efek atau faidah dari berzikir. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim Nabi bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Hadis apa? Hadis kursi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ana إِنَّ ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملئهم خيرا مِنْ كذا الله عز وجل آكو tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Ini hadis banyak disalahfahami, perlu penjelasan. Aku tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Apa maknanya? Maknanya adalah mana yang benar ya, mana yang benar. Prasangka Hamba kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya dari dosa-dosanya. Seandainya dia melakukan apa-apa yang bisa mengundang turunnya ampunan Allah, kita umpamanya berdosa, lalu kita tobat, lalu kita istighfar, lalu kita melakukan kebaikan. Pokoknya, melakukan amalan pengundang ampunan. Lalu setelah itu kita meyakini akan diampuni oleh Allah. Iya Allah akan ampuni. Adapun orang dosa terus. Gak pernah tobat, gak pernah istighfar, gak pernah melakukan kebaikan penghapus dosa. Tapi dia yakin ada Allah maha, maha pengampun. Tenang, walaupun kita banyak dosa, Nggak tobat, nggak istighfar, Allah akan mengampuni kita. Lalu berdalil dengan hadis ini. Kata Allah, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka Allah akan mengampuni, akan kita ampuni. Itu pemahaman yang keliru. Sama dengan suudon kepada Allah. Bukan husnudon. Bagaimana mungkin Allah mengampuni orang berdosa tanpa tobat, tanpa melakukan kebaikan, tanpa istighfar, tiba-tiba diampuni. Seudon, kalau begitu Allah nggak adil. Yang bertobat diampuni, yang tidak tobat diampuni. Di mana letak Allah? Allah berfirman, Afanaj alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifatahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang-orang berdosa, orang-orang soleh dengan orang-orang yang salah? Enggak, enggak akan menyamakan. Makanya kalau ada orang beranggapan, tenang Allah maha pengampun. Allah berdasarkan prasangka kita kepada dia. Kalau kita berprasangka Allah ampuni kita, walaupun enggak tobat kita akan diampuni. Itu seolah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahnya di mana? Menuduh Allah tidak adil. Yang tobat diampuni, yang tidak tobat diampuni. Yang istighfar diampuni, yang tidak istighfar diampuni. Enggak bisa begitu. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan selalu menyertainya selama dia berzikir kepadaku. Ini salah satu faedah zikir. Selama zikir, Allah menyertainya. Dan ini disebut dengan sebutan ma'iyah khasah. Ada dua jenis ma'iyah. Ma'iyah amah, ma'iyah khasah. Ma'iyah amah artinya ma'iyah terhadap seluruh makhluk. Ma'iyah itu menyertai. Allah menyertai seluruh makhluk. Maknanya Allah mengawasi, Allah melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Termasuk amalan binatang, amalan orang kafir. Dan ini yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Quran. huwa ma'ahum aina makanu. Allah selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Menyertai orang kafir, orang musyrik, orang-orang durhaka, Allah sertai. Maknanya Allah pantau, Allah awasi, Allah mengetahui, dan seterusnya. Adapun ma'iyah khasah, artinya penyertaan secara khusus dengan makna menolong, membantu, membimbing, menguatkan. Dan itu khusus kepada orang-orang yang tertentu. Innallaha ma'assabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Maknanya menolong, membantu, mengokohkan, menguatkan. Innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha ma'al muttaqin. Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Itu menyertai dengan makna khusus kepada orang khusus. Maknanya adalah memberikan hidayah, memberikan bimbingan, memberikan pertolongan, bantuan dan yang sejenisnya. Termasuk orang yang selalu berzikir. Selama, selama berzikir Allah menyertainya. Ini ungkapan Allah dalam hadis kursi ini wa ana ma'ahu hina yadhkuruni Aku selalu menyertainya, menyertai di sini maknanya adalah memberikan bantuan, pertolongan, menguatkan. Hina ya <kuruni> ketika dia ingat berzikir kepadaku. Jadi salah satu di antara faidah zikir Allah memberikan bantuan, pertolongan. Makanya para mujahid di medan perang disuruh banyak berzikir. Padahal sibuknya mujahid di medan perang kan bukan main ya seluruh indranya difungsikan secara maksimal matanya jelalatan kesana kemari bukan lihat ahwat lihat musuh kawan lawan gitu ya telinganya dipasang ya. Kemudian kakinya nggak pernah diam, loncat ke sana kemari, menendang ke sana kemari, lari, tangannya apa lagi? Kiri memegang taming, kanan memegang pedang, ya. Termasuk mulutnya. Tapi di saat super sibuk, Allah suruh mereka banyak berzikir selama perang. Dan zikir itu merupakan penyebab menangnya mereka di medan perang. Allah ungkapkan dalam surah Al-Anfal ayat 46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu, wa dhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai hey orang-orang yang beriman apabila kalian berada di medan perang berhadap-hadapan langsung dengan musuh Faz butuh tegar kamu. Karena momen ketika berhadapan dengan musuh, momen yang menggetarkan jiwa, meruntuhkan mental, lihat musuh, waduh itu puluhan ribu, senjatanya lengkap, gede-gede, sangar-sangar gitu ya. Itu mempengaruhi enggak kepada mentalnya? ya. Kata Allah, fast butuh. Terus wadhkurullah Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum Agar kalian menang dalam perang ini. Kenapa? Karena Allah menurunkan pertolongannya. Allah berjanji. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan, aku akan menyertainya. Maknanya aku akan menolong selama mereka berzikir kepadaku. Faidah zikir mengundang pertolongan dari Allah Azza In fi nafsihi, fi nafsi. Kalau dia hambaku, itu mengingat aku, menyebut namaku di dalam dirinya. Aku akan sebut dia di dalam diriku. Kita punya nafas, Allah juga punya nafas. Al-Quran menjelaskan demikian, hadis juga menerangkan demikian. Al Quran ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa hey, eh kepada Nabi Musa Nabi Isa hey, Isa apakah dahulu kamu berkata ya sembahlah Aku dan Ibuku itu ya kata Nabi Isa sama sekali tidak In in aku luhu Kalau aku mengatakan yang kau pasti tak, sudah mengatakan tak mafin nafsi wala wa ma nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku tapi aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwa mu, jiwa Allah. Allah punya nafas. Nih hadis ini. Kalau hamba aku menyebut namaku di dalam dirinya, aku sebut dia di dalam diriku. In dhakaroni fi nafsih fi nafsi. Allah punya nafas. Wajib kita yakini. Tapi yang jelas nafas Allah berbeda dengan makhluknya laisa kamithlihi syayun. Sama dengan Allah punya mata, sama dengan Allah punya tangan, Allah jelaskan dalam Al-Quran Ya Allahi tentang mata tajribi ayunina tentang Allah punya betis yauma yuksafu an yauma an saqin wa yud'auna ila sujudi fara pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya wajib kita yakini Allah memiliki sebab itu kalau karena Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya melalui Al-Quran tuh begitu wajib kita yakini tapi wajib kita yakini betis Allah mata Allah tangan Allah laisa kami telah tidak ada yang menyerupai dari kalangan makhluknya. Karena tidak ada yang menyerupai, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dihayalkan, nggak bisa digambarkan. Tangan kita dengan tangan kursi aja beda ya. Fungsinya beda. Warnanya beda. Bahannya beda. Kalau kursi ini yang saya duduki warna hitam. Kalau tangan saya putih. Mulus. Mimpi. Ah, terus fungsinya tangan saya macam-macam. Ya bisa ngambil, megang, mukul, segala macam, ngelitik bisa. Kalau tangan kursi nggak bisa, cuma gitu aja dipakai sandaran tangan kita ya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalif ya. Kata Allah wa in fi fi min. Kalau hambaku menyebut namaku dalam satu mala. Mala itu kelompok. Mala itu halakoh, mala itu kumpulan. Kalau hambaku menyebut namaku di dalam golongan dia, kelompok dia, kumpulan dia. Kita duduk bareng-bareng berzikir kepada Allah. Aku akan sebut dia di satu majlis, satu kumpulan, satu kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Yaitu dalam kelompok malaikat. Allah puji dia, Allah sebut nama dia di hadapan halakah para malaikat yang yang ada di sekitarnya. Kita pernah bahas dulu Lupa saya di sini pernah dibahas enggak ya? Kalau sudah lupa saya suka enggak ingat. Pernah dibahas enggak di sini tentang alam para malaikat yang mulia? Belum ya? Oh, belum. Berarti di majelis lain. Itu menarik loh, mengenal atau kita 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 memberi judul mengembara ke alam para malaikat yang mulia. Itu ada kitabnya khusus. Mengenal malaikat sedetil yang kita bisa. Ada kitabnya khusus. Itu menarik ya. Kalau mau dari sini ke sana boleh. Maksudnya setelah beres kitab ini terus ke alam malaikat. Di sana diterangkan bahwa termasuk Imam Al-Qurtu dalam kitab Atat Kirah menerangkan ini. Di sekeliling aras itu ada malaikat yang disebut dengan malaikat Karubiyun itu disebutnya ring dua. Ring satunya malaikat pemikul ars. Di sekitar arsnya ada malaikat yang tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Mereka mulia karena kedekatan jarak mereka kepada Allah. Allah di atas ars. Arasnya dipikul oleh berapa malaikat? sekian malaikat. Kalau nanti pada hari kiamat dipikul oleh delapan malaikat. Wa yahmilu rabbika fauqahum yawma idhin thamaniyah. Itu waktu kiamat. Adapun sekarang, sebelum kiamat, Wallahu alam. Tidak ada keterangan yang sahih. Cuma ada hadis lo'if. Bahwa sekarang Arash Allah dipikul oleh empat malaikat. Tapi hadisnya lain Nah, walhasil kita nggak tahu berapa yang memikul arash Allah sekarang. Tapi kalau 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 pas hari kiamat, delapan malaikat. Dan para ulama ikhtilaf, apa delapan personal malaikat atau delapan kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak. Wallahu'alam. Ikhtilaf para ulama. Nah, setelah malaikat pemikul aras, ada malaikat di sekitar aras. Disebut karubion. Itu malaikat yang dekat. Dan kedekatan mereka dengan Allah itu menunjukkan kemuliaan mereka. Nah Allah kalau mau membanggakan hambanya, memuji hambanya dengan cara menyebut nama hamba itu di hadapan para malaikat. Dan itu yang disebut dengan sholawat Allah kepada hamba tersebut ala abdi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Termasuk salah satu yang di Puji oleh Allah, diberi sholawat oleh Allah adalah orang yang berzikir di satu majlis. Kata Allah, wa in fi malain. Kalau hambaku menyebut namaku dalam satu majlis, dalam satu halakah, dalam satu kumpulan, Aku akan menyebut nama dia di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka, yaitu kumpulan para malaikat. Ini di antara faedah zikir, dipuji oleh Allah, disebut namanya oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla selalu menyertainya dalam arti memberikan pertolongan. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah baik laki atau perempuan. Kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabaqal mufridun. Kalu wa mal mufridun ya Rasulullah. Kala adzakirun Allah kathir wa adzakirat. Kata Rasul Sulsam sabako. Sabako itu bahasa kitanya menang. Juara ketika berlomba. Juara menang mendahului siapa al-mufridun mendahului dalam hal apa para ulama menerangkan. Salah satunya adalah mendahului orang lain ketika akan masuk ke dalam surga. Karena masuk ke surga apakah berbarengan bersamaan? Tidak. Ya, ada yang lebih dahulu, ada yang lebih belakang. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang fukoro dari kalangan muhajirin masuk surga lebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kayanya. Orang kaya baru masuk ke surga. Kata orang fakir fukoro dari kalangan muhajir, kemana aja kalian? Kita sudah 500 tahun di surga. Ini baru nongol. Jadi tidak berbarengan. Sabakal mufridun. Akan mendahului itu al-mufridun. Para sahabat bertanya, siapa al-mufridun itu ya Rasulullah? Orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan berzikir menyebabkan seseorang masuk surga lebih dahulu daripada umumnya orang dibanding orang-orang yang tidak berzikir. Tuh, keutamaan yang keberapa dari zikir pertama akan ditolong oleh Allah, kedua akan dipuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang pertama tadi, anggap aja ketiga, orang yang banyak berzikir hatinya hidup. Keempat, keempat ini mengandung empat poin, jadi jadi berapa? Tujuh berarti ya, empat, lima, enam, tujuh. Orang yang berzikir memperoleh sekaligus empat poin. Pertama adalah adanya naungan malaikat. Kedua, rahmat. Ketiga, sakinah atau ketentraman jiwa. Keempatnya, dipuji oleh Allah. Hadis sahih riwayat imam muslim. Berkata Rasulullah SAW, La yakudu qawmun.

akan dicurahkan rahmat kepada mereka, akan diturunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man Allah akan menyebut menyebut mereka, nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ada satu hadis yang busro sarah bagi kita. Berita gembira bagi kita. Bagi orang-orang yang sering duduk di sebuah majlis ilmu, majlis zikir atau majlis ilmu sebagai sebaik-baik majlis zikir. Bahwa Allah Azza wa Jalla merasa bangga kepada orang-orang yang duduk-duduk untuk berzikir. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abu Sa'id, "Kharaja Muawiyah 'ala halaqatin fil masjid." Suatu saat Muawiyah waktu itu jadi khalifah, keluar menemui sebuah halaqah di masjid. Dia bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini?" Kalau mereka menjawab jelasna nażkurullah Kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Kala bertanya Muawiyah Allah ma ajlasakum illa apakah betul karena Allah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali karena hal itu dijawab wallahi Ma ajlasana illa demi Allah Tidak ada yang membuat kami duduk kecuali karena itu. Betul untuk berzikir kepada Allah dan lillah. Kata Muawiyah, "Amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu haditsan minni." وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا قال ألله ما أجلسكم إلا ذاق قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاق قال أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكنه atani Jibril fa anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah Kata Muawiyah radhiyallahu an Adapun aku aku tidak menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian enggak enggak begitu Karena tidak ada orang seorang pun yang lebih sedikit hadisnya dibanding aku di kalangan para sahabat. Muawiyah itu banyak meriwayatkan hadis, tapi dibanding sahabat lain itu paling sedikit. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat keluar menemui satu halakah di kalangan para sahabatnya di masjid. Lalu beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memuji Allah atas hidayah Islam kepada kami dan karunia Islam atas kami." Lalu kata Nabi SAW, "Betulkah karena Allah? Tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali karena itu." Kata para sahabat, demi Allah. Kan dipertanyakan seolah-olah diragukan. Lalu mereka bersumpah, demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk kecuali karena itu. Lalu kata Nabi Wasallam aku tidak menuntut kalian bersumpah karena menuduh kalian. Enggak, tapi telah datang Jibril kepadaku. Dia mengabarkan kepadaku bahwa Allah merasa bangga kepada kalian di hadapan para malaikat. Jadi Nabi SAW di rumah, para sahabat berzikir di masjid, Jibril datang mengabarkan Allah bangga tuh kepada mereka tuh. Kebanggaan Allah diungkapkan di hadapan para malaikat. Makanya Nabi SAW keluar melihat, oh iya. Lalu diberitahukan demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Walhasil bahwa zikir itu memberikan banyak keuntungan bagi para pelakunya. Dunia sampai akhirat. Adapun orang-orang yang bermajlis, ngumpul, tapi tidak berzikir kepada Allah, kumpulannya, majlisnya akan menjadi penyesalan bagi mereka di akhirat nanti. سبجيمانا لترانجا لما حدث ينجلي ترما ابو هريره رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسبدا ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم طرح فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Tidaklah satu kaum duduk di suatu majlis, lalu mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam majlis itu. Dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka dalam majlis itu, kecuali majlis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di akhirat. Kalau Allah menghendaki Allah azab mereka, kalau Allah menghendaki Allah ampuni mereka. Jadi kalau kita ngumpul sama ikhwan, akhwat sesama akhwat, terus ngobrol urusan dunia. Murni duniawi. Apalagi isinya gosip. Termasuk materi politik. Pilpres yang baru saja terjadi. Dengan carut-marutnya, dengan informasi salah input yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dengan ah segak seabrek keanehan lainnya umpamanya. Maka selipkan zikrullah. Selipkan ayat, selipkan hadis, selipkan ucapan para ulama di sana dan bersolawatlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam di sana. Kalau enggak, itu nanti akan menjadi penyesalan. Allah akan mengadabnya. Ya. Apalagi umpamanya majlisnya para gosipers yang isinya gosip, isu, hoax, dan yang lain-lain. Bahannya apa? Dari infotainment murni itu. Oh, itu penyesalan ya. Isinya gibah dan fitnah. Oleh karena itulah maka zikrullah itu tidak selalu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Tapi kapan saja lakukan selama momen dan tempat itu layak untuk dijadikan sebagai zikir, sebagai tempat berzikir. Ikhwan Afan tolong maju, Ahwat juga di atas, tolong maju ke yang lebih dalam, jangan ngagunduk di pintu, bukan si tot jodoh. Tapi karena ngehalangan aja, mau nong tot jodoh duduk di pintunya. Tahu tot jodoh apa artinya? Gak dapat-dapat jodoh. Jomlo seumur hidup. Bukan karena duduk di pintu ya. Tapi karena menghalangi aja gitu. Terus maju ini ada yang kosong. Itu kabel duduki gak apa-apa mau nyetrum. <tuh> Jadi selama momen dan tempatnya layak silakan berikir. Adapun di momen atau tempat yang tidak layak, maka jangan baik tidak layak itu karena kotor atau najis, seperti di mana di WC, di jarian-jarian, itu di TPS, bukan tempat nyoblos, e, tempat pembuangan sampah di WC, ya. atau tempat yang bila berzikir bisa dihinakan atau tempat yang bila atau momen yang bila di, dikir di sana menghinakan sesuatu yang agung yang lainnya. Seperti ketika kajian seperti ini. Mengupas ayat, mengupas hadis, mengupas penjelasan para ulama. Dan di juru ayat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengganggu apa tidak? mengganggu. Siapa yang mengganggu? Dua-duanya yang terganggu. Majlisnya terganggu, yang zikir terganggu oleh omongan ustadnya Kalau mau zikir ya jangan di majlis ta'lim. Udah cari masjid lain atau di rumah silahkan zikir. Kalau sengaja datang ke majlis taklim, duduk di juru, mendengarkan, ya, tapi juga sambil berzikir keras. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kedengaran sama ustadnya Merusak konsentrasi? Iya. Dia tidak memuliakan ilmu yang sedang dibahas. Dan memberikan gangguan. Maka jangan kalau di, di tempat seperti itu. Lagi khutbah Jumat, halal zikir. Jangan. Ya. Berkata Nabi SAW, kan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Karena Rasul SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani." Nabi SAW itu selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Ada nah, sini ini sahih di riwayat kelima Ahmad dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan zikrullah, besarnya pahala, itu amat sangat banyak, selain yang tadi sudah disebutkan. Tapi, apa yang sudah diterangkan cukup bagi kita untuk menerangkan betapa agungnya zikir dan betapa banyak manfaat dari zikir. Setelah mengupas hadis-hadis tentang zikir, kita terus ke ucapan para sahabat dan ulama setelah para sahabat tentang keutamaan zikir. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu an. "Alaikum bi dzikrillah fa innahu syifa' wa iyyakum wa dzikra nas fa innahu daa." Kata Umar, ya, "Alaikum, Ndaklah kalian menyebut-nyebut nama Allah. Karena menyebut nama Allah itu obat." Jauhi hindarkan oleh kalian menyebut-nyebut orang karena itu adalah penyakit. Menyebut orang ghibah. Dan biasanya yang disebut hanyalah apanya? aibnya, kekurangannya. Itu adalah penyakit. Hindari menyebut orang tapi biasakan sesering mungkin menyebut nama Allah. Berkata Muad bin Jabal radhiyallahu an Ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyelamatkan kita dari azab Allah dibanding zikrullah. Zikrullah itu sesuatu amalan yang paling bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Kita bisa faham Kenapa? Karena tadi keutamaan-keutamaan zikir. Keutamaan zikir yang luar biasa. Dibantu oleh Allah, ditolong Allah, Allah, diberi hidayah oleh Allah, dibimbing, dijaga dari kesalahan, kekeliruan, dan seterusnya. Sesuatu amalan yang paling bisa menyelamatkan orang dari azab Allah adalah zikir. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lam ya'dzur ahadun Fitar ke illa man ghalaba ala aqlih. Tidaklah dimaklumi seseorang untuk meninggalkan dzikrullah kecuali orang gila gitu <gulau> aja. Hanya orang gila yang dimaklumi untuk tidak dzikir. Illa man ghalaba ala aqlih. orang yang memang akalnya dikuasai oleh sesuatu yang lain. Akalnya tertutup. Hanya orang gila yang dimaklumi untuk tidak zikir. Itu kata Ibnu Abbas. Kita kesindir gak dengan ucapan Ibnu Abbas ini? Iya, iya. Kalau menurut kriteria Ibnu Abbas, kita sudah gelo. Karena kita lalai dari zikir tanpa merasa bersalah dari hal itu. Berkata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Dzikrullah subhanahu wa ta'ala bil ghudwi wal asyi. Afdalu min hatmi suyufi fi sabilillah wa i'ta wa i'ta al mali sahha." Kata Nabi, eh kata Nabi, kata Amr bin Abdullah bin Amr bin As. Zikrullah setiap pagi dan petang lebih utama daripada apa bahasa Indonesia? Kata orang Sunda, mesat bedog di jalan Allah. Di pesat. Ah, di jalan Allah. Siap berziat apa ya? apa bahasa Indonesia nya itu? Mesat bedog deh. Tahu bedog? Bedog itu golok di pesat. Di, di hunus. Ah, hunus. Jadi zikrullah setiap pagi dan petang lebih utama daripada menghunus pedang di jalan Allah dan memberikan harta di saat kesulitan. Kita sedang kepepet, kesulitan, lalu memberi kepada orang yang lebih kesulitan lagi. Itu luar biasa ya. Tapi kalah oleh zikrullah. Bahkan Syahal Tha'imin rahimahullahu ta'ala menyatakan, zikir pagi dan petang itu benteng yang lebih kuat daripada benteng Ya'juj dan Ma'juj. Benteng Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa ditembus. Saking kuatnya itu ya. Nah, zikrullah pagi dan petang kata Syekh al lebih dahsyat, lebih kuat daripada itu. Berkata Said bin Jubairah, "Zikr ad ta'atullah." Faman yuti'hu lam yadhkurhu. Wa in tasbih wa quran Kata Said bin Jubair, zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang tidak mentaati Allah, dia tidak akan dia tidak dianggap berzikir. Dia tidak dianggap berzikir kalau tidak taat kepada Allah sekalipun dia memperbanyak tasbih, tahlil dan bacaan Al-Qur'an. Dia mulutnya selalu berzikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan yang lainnya Al-Qur'an dibaca tapi dia bermaksiat. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Maka orang itu tidaklah dianggap orang yang berzikir. Siapa yang tidak mentaati Allah maka dia tidak dianggap berzikir sekalipun memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan membaca Al-Qur'an sering ya dari tisuk jedur nabi ke sore jeder baca Al-Qur'an tapi salat untuk Ramadan tidak saum saya baca Al-Qur'an salat tidak berzikir orang itu ya jadi hakikat zikir adalah ketaatan berkata Mujahid rahimahullah لا يكون ذاكرا لله تعالى كثير حتى يذكره قائما Tidaklah seseorang dianggap banyak berzikir kepada Allah sehingga dia selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring.

Kata Imam Sufyan Al-Thawri, segala kesalahan itu ada hukumannya. Dan hukuman bagi orang yang mengenal Allah, orang berilmu, dihukum oleh Allah. Bagaimana hukumannya? Orang itu terputus dari zikir kepada Allah. Kalau orang lalai tidak mau berzikir kepada Allah, terabaikan, terlalaikan oleh urusan dunia, hakikatnya orang itu sedang dihukum oleh Allah SWT. Hukumannya itu dilalaikan dia dari ingat kepada Allah. Allah yang membuat dia lalai dari zikir. Allah yang membuat dia tidak ingat untuk berzikir kepada Allah. Kenapa Allah begitu? Itu hukuman atas mungkin dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya. Bahkan para arifin menyatakan, hukuman terberat, hukuman terdahsyat itu adalah ketika hatinya berpaling dari Allah dan dia merasa nyaman dengan hal itu. Merasa nyaman, tidak berpikir, tidak ingat, merasa nyaman dengan tidak membaca Al-Quran seharian, gitu ya. Itu, hukuman yang paling berat, paling dahsyat bagi seorang hamba yang mukmin kepada Allah Azza wa Tapi kita tidak merasa itu sebagai sebuah hukuman ya. Seharian tisuk jedur, nabikan sore jeder, kita tidak baca Al-Quran, enjoy aja ya. Tidak merasa sebagai hukuman. Padahal itu hukuman yang paling berat bagi kita. Apa akibatnya? Kalau lalai kepada Allah, tidak berzikir lalai, tapi tidak merasa sedang lalai. Ah, bahayanya apa? Dia lambat laun enjoy terjerumus dalam dosa dan maksiat, baik dosa dalam bentuk meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan. Itu bahayanya. Berkata Sahal bin Abdullah Atasturi, Ma'arifu masiyatan akbah, akbaha min nisyani Rabb Azza wa Coba perhatikan. Aku tidak mengetahui kemaksiatan yang lebih buruk daripada melupakan Allah. Seburuk-buruk kemaksiatan adalah tidak berzikir. Seburuk-buruk dosa adalah melupakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi ucapan ulama-ulama lain tentang masalah zikir. Selesai sudah penjelasan tentang ayat, tentang hadis, ucapan sahabat dan ucapan para ulama tentang zikir. Nah sekarang dalam hal zikir manusia terbagi menjadi empat golongan. Coba nanti kita bisa mengklasifikasi diri masuk golongan mana kita di antara empat golongan ini. Berkata mu'alif dalal kitab wa sunnah ala anna ta'ala yakunu bil qalbi wal lisan Walakin nas fi dzikrihi ala arba Al-Quran dan As-Sunnah sudah menunjukkan bahwa zikrullah itu harus dilakukan oleh hati, juga oleh lisan, bahkan oleh anggota badan. Akan tetapi manusia dalam berzikir kepada Allah ada empat golongan. Pertama, Adzikru bil qalbi zikir hanya dengan hati. Lisannya tidak berzikir, tapi hati yang berzikir. Apa maknanya? Wa huwa tanabuhul qalbi lil wa taqayyud lahu. Makna dzikir dengan hati adalah ya selalu waspadanya hati kepada Allahu azza wajalla dan selalu mengingatnya. Hati ya, si, si, si mulutnya balem, mingkem, tertutup. Tapi hatinya, pikirannya ingat kepada akhirat, ingat kepada surga, ingat kepada neraka, ingat kepada neraka takut ngeri. Dan itu memotivasi dia untuk menjauhi dosa dan maksiat. Ingat ke surga dia kabita, tergiur. Dan itu memotivasi dia untuk ibadah, taat, amal soleh. Ingat ke alam kubur, ingat kepada hari kiamat, ingat kepada kekuasaan Allah. Walaupun bibirnya mingkem, balem, tertutup. Maka itu zikir dengan hati. Zikir dengan hati seperti ini yang membuat hati menjadi tenang. Ini jawabannya, banyak orang bilang, Ustadz, katanya dengan berzikir hati tenang. Saya sering berzikir tapi tetap gelisah. Ingat kepada masalah yang membuat kita susah. Saya tanya, likirnya itu hati apa lisan? Apa usah bedanya? Tak, ya, tak. Mungkin pikirnya gimana? Hanya subhanallah, alhamdulillah. Terus pikiran hatinya gimana? Tetap ingat kepada kesusahan. Ibarat itu yang menunjukkan hanya berzikir lisan hatinya enggak. Ya hatinya enggak akan tenang. Karena yang berzikir bukan hatinya tapi lisannya. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah ta'tma'inul qulub." Orang-orang yang beriman hati-hati mereka ber, e, merasa tenang dengan zikrullah. Ingatlah bahwa dengan zikrullah hati menjadi tenang. Jadi yang zikirnya hati bukan lisan. Baru hati itu tenang tuh. Allah pun mensifati hati orang-orang mukmin akan luluh akan melunak ketika mendengarkan zikrullah azza wajalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar 23, Allah nazzala ahsana al kitabam mutasyabiha مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كتب الله الله لا له من نور سبيك Apa maksudnya? Quran sebaik-baik ucapan. Fa inna khairal hadi fa inna kalam kalamullah ya. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan berupa kitab yang mutasyabiha. Tasyabiha itu yang serupa. Mathaniya yang diulang-ulang selalu dibaca oleh orang secara berulang-ulang taksyairu minhu juludul ladzina maka apanya muringkaklah atau bergidiklah merindinglah dengan Al-Qur'an itu kulit orang-orang yang takut kepada Allah Summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrilah. Lalu kulit-kulit mereka, hati-hati mereka melunak untuk berzikir kepada Allah. Dhalika hudallahi. Itulah hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah. Yahdi bihi mayyasha Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran itu orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillah falaa Siapa yang disesatkan oleh Allah tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia Ini ayat berisi pujian kepada orang-orang yang berzikir karena hatinya melunak meluluh Sebaliknya ada ayat yang mencela Orang-orang yang keras sehingga tidak mau berzikir, dan ini pernah terjadi kepada kalangan para sahabat. Ayat ini berupa teguran dari Allah kepada sahabat. Celaan. kata Allah, Azza wa surah dalam surah -Hadid, ayat hadid Belumkah tiba saatnya. kata bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka dalam berzikir untuk berzikir kepada Allah. Ini teguran kepada para sahabat. Berkata Abdullah bin Mas'ud, makana na Islamina wa baina an bihadil ayah illa arba' sinin." Tidaklah waktu terbentang antara keislaman kami sampai turunnya ayat yang mencela kami ini kecuali empat tahun. Jadi empat tahun pertama hati mereka tidak berzikir kepada Allah sampai turun ayat ini. Nah setelah ayat ini turun itu empat tahun kemudian ya maka para sahabat pun sadar bahwa mereka lalai dari berzikir kepada Allah ayat tadullu ala qulubal mu'minin bi Ayat ini menunjukkan bahwa hati-hati orang mukmin bisa khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Selain mencela orang yang tidak berzikir, Allah pun mengancam orang yang hatinya keras sehingga tidak mau berzikir kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, "Afaman afaman syarah Allah sadrahu lil Islam, fahuwa ala nuri mir rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Kata Allah, ataukah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan dia berada di atas cahaya dari Allah? Celaka orang-orang yang hatinya keras dari zikrullah. Makna hatinya keras dari zikrullah, dia tidak mau berzikir dengan hatinya. Merekalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Allah pun mengabarkan hati yang seperti itu tuh hati orang-orang kafir. Bahkan ketika disebut nama Allah, hatinya itu panas tuh mendidih, hatinya itu tiba-tiba kecut, hatinya itu tiba-tiba tidak suka, tidak nyaman ketika mendengar zikir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 45, "Wa idza dzukirallahu wahdahu" إِشْمَ أَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ Apabila disebut hanya nama Allah saja, geramlah hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Geram. Kalau hanya disebut nama Allah saja. Tapi apabila disebut nama-nama sesembahan-sesembahan mereka, tiba-tiba mereka sumringah, semangat, bergembira, berbahagia dan antusias. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini idza dzikrallah in qabadat qulubul ladina kafaru wa nafarat wastakbarat wa idza dzikratil authan dhahara alaihi mil bashar wasurur. Bila disebut hanya nama Allah, Mengkerutlah hati orang-orang kafir. Geram mereka, mereka enggak suka, mereka lari dan bertakabur, tapi ketika disebut nama sesembahan sembahan patung mereka, nampak rasa gembira dan sukacita dalam wajah mereka. Orang yang enggan berdikir, yang hatinya berdikir itu jangan sampai dijadikan orang dekat kita. Apalagi diikuti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah untuk mengikuti orang yang hatinya sudah lalai. Allah berfirman dalam Al Qur'an surah Al Kahfi ayat 28: "Wala tuti man aqfalna qalbahu an Jangan kamu taati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir kepada kami. Termasuk berbicara yang amat sangat banyak tanpa zikrullah itu mematikan hati. Makanya Nabi SAW alaihi melarang hal itu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma

karena banyak bicara tanpa zikir itu mematikan hati dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang paling keras hatinya. Hadis nah, ini dikeluarkan oleh Imam at dalam kitab Sunannya lalu berkata Imam At-Tirmizi, "Hadisun Hasanun Gharibun." Ini hadis yang hasan dan gharib. Hasan itu makbul diterima oleh para ulama. Hasan itu tidak sahih, tapi juga tidak daif. Di atas daif, di bawah sahih. Disebut Hasan, dan Hasan termasuk hadis yang makbul, yang diterima oleh para ulama, diyakini kebenarannya dan diamalkan isinya. Itu Hasan. Gharib artinya, Hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi dalam setiap tabakatnya. Ya. Walaupun satu orang bisa sahih, bisa hasan, bisa daif. Ya. Kalau dua orang disebut hadis aziz. Kalau tiga orang atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir disebut hadis yang masyhur. Ini tiga jenis hadis ahad. Hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyur. Tiga-tiganya bisa sahih, bisa hasan, bisa do'if, bisa palsu. Nah di atas itu hadis mutawatir. Kalau mutawatir tidak ada yang hasan, tidak ada yang do'if, tidak ada yang palsu. Kalau hadis mutawatir pasti sahih. Hadis barusan kata Imam at hadis Hasan dan hadis Gharib, hadis Hasan dan Gharib, ya. Allah pun menerangkan bahwa apabila hatinya, apabila seseorang berdiri dengan hati yang lunak dan luluh maka orang itu akan tenang ketika berzikir kepada Allah. Disebutkan fadzikrullah tabaraka wa taala. Idza qama bil qalbi lana wa raqa wa tma'anna bi dzikrillah alladzi ma dunya lil mu'minana illa bihi. Dzikrullah apabila dilakukan dengan hati sepenuh hati, bukan hanya sekedar lisan, tapi hati, terutama yang ikut menghayati, hati itu akan luluh, hati itu akan melunak. Dan dengan berzikir hati itu akan tenang. Yang inilah tidak ada kebahagiaan hidup bagi seorang mukmin di dunia kecuali dengan ketenangan hati. Oleh karena itu disebutkan hati yang berzikir dan tenang itu disebut wakanal kalbu fi husnimam uh, maniin min illah. maka hati tersebut berada di balik benteng yang bisa melindungi mereka dari musuh dari musuh-musuh Allah ya makanya disebut zikrullahi fil qalbi zikrullah di dalam hati menjadi pedang orang-orang yang berzikir kita pernah menerangkan perumpamaan, perumpamaan orang yang manusia hidup di dunia, ya. Perumpamaan orang yang zikir. Itu tak ubahnya seperti seorang tawanan yang kabur dari penjara musuh. Kabur. Dikejar. Bisakah orang ini istirahat? Tidak. Istirahat sebentar sudah kesusul, disergap. Dia nggak bisa lalai, nggak bisa istirahat, nggak bisa berhenti, harus terus kabur. Sekali istirahat ketangkap, ketangkap lebih lebih parah. Bisa dibunuh, agak mending dibunuh, beres mati langsung. Ini sebelum dibunuh diganggayong hela, disiksa dulu, ya, dibuat menderita dulu, sehingga dia lebih memilih mati daripada disiksa begitu, tapi tidak bisa mati. Bisa begitu, makanya dia tidak berhenti terus gitu. Dia tidak pernah merasa aman. Dia tidak pernah merasa bisa istirahat. Akhirnya sampai dia masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Dia masuk ke sana, pintu bentengnya ditutup. Ma, musuh jangankan masuk, mendekat pun nggak bisa. Karena di setiap benteng kan selalu dijaga oleh pasukan pemanah kan. Jangankan masuk, mendekat aja udah kena itu. Maka begitu ada benteng dan musuh yang dikejarnya udah masuk, musuh yang mengejarnya jaga jarak. Jangan sampai mendekat, jangan sampai kena jangkauan pemanah yang ada di benteng itu. Masuk sedikit, kena sudah ya. Udah jaga jarak sekian sekian ratus meter gitu. Itulah perumpamaan hidup seorang muslim. Dalam setiap hidupnya dia selalu diincar, dikejar oleh iblis, oleh syaitan. Laknatullahi alaihi. Dia tidak pernah bisa berhenti dan tidak pernah merasa aman sampai dia berzikir. Zikir itulah benteng. Makanya ada buku isinya kumpulan doa dan zikir disebut dengan sebutan apa? hisnul muslim. Artinya benteng bagi seorang muslim yang nyusunnya siapa sih? Said bin Wahaf Al-Qahtani. Dan sekarang sudah banyak terjemahannya. Ada syarahnya itu. Syarah dari zikir-zikir tersebut dan syarahnya juga sudah diterjemahkan ya. Inilah jenis zikir yang pertama itu zikir dengan apa? Dengan hati. Bagus apa jelek dikir dengan hati? Bagus. Ya. Kedua, adzikru bil disani faqat. Nah, zikir hanya dengan lisan saja. Wa huwa kawnu lisani bidhikrillahi tabaraka wa ta'ala. Lisannya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hatinya tidak ikut menghayati. Ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Likir hanya sebatas lisan. Banyak mengatakan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Tapi hanya di lisan. Hatinya, fikirannya nggak ikut. nggak ikut menghayati. Baca Al-Quran sebatas di lisan. Gak bisa menghayati karena apa? Gak ngerti isinya. Ini zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, makanya tidak menenangkan hati. Zikir-zikir resah-resah. Lalu protes, Ustaz, kenapa kata Al-Qur'an dengan zikir kabarlah hati tenang? Saya selalu zikir tapi tetap resah. Apa jawabannya? Karena yang zikirnya hanya lisan, tidak dengan hati. Walaupun demikian, zikrullah hanya dengan lisan lumayan. Ada faidah, ada keutamaan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Basr radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i islam qad kathurat alayya fa akhbirni atathabbatu bih Kata Abdullah bin Basar ada seorang laki-laki datang. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak bagiku. Liarlah ya. Maka beritahukan kepadaku sesuatu amalan yang aku akan pegang teguh. Satu amalan saja. Apa kata Nabi Wasallam? La yazalu lisanu karataban bidhikrillah. lah lisanmu terikat dengan zikrullah. Selalulah melafazkan zikir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi dan hadis ini sohih sanadnya. Kesohihannya ini disohihkan, dinyatakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al dan Imam Az-Zahabi menyepakati persohihan Al-Hakim ini. Dalam hadis kursi seperti yang sudah tadi kita bilang, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, Ana ma'abdi abdi wataharak, bi syafa, syafa Aku akan selalu menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ini dengan lisan. Berkata Abu Darda radhiyallahu an Innal ladzina alsinatuhum ratabatan bi dzikrillah yadkhulu ahaduhumul jannah wa huwa Orang-orang yang lisannya selalu terikat dalam berzikir kepada Allah dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tertawa ini semua menunjukkan keutamaan berzikir walau hanya secara lisan. Daripada menyebut nama orang, mending menyebut nama Allah. Dihayati atau tidak dengan diucapkan, digerakannya bibir menyebut asma Allah, maka itu sudah pahala. Inilah jadi zikir yang kedua. ya. zikir yang pertama hanya hati tanpa lisan, Jenis zikir yang kedua hanya lisan tanpa hati. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang ketiga. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini kita bahas bulan depan. Syawal. Sekarang kita sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk diajukan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Pelaku dosa besar selain syirik bila mati dalam keadaan belum tobat dari dosa besarnya maka bisa jadi di akhirat dia akan diazab atau diampuni oleh Allah. Bagaimana menyingkronkan pemahaman ini dengan penjelasan suudzon kepada Allah beranggapan dosanya akan diampuni tanpa tobat. ayat menyatakan inna allaha la yaghfiru wa yaghfiru maduna dhalika kata Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tapi akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Mu'minin. Ini juga adalah majul fatawanya. Ayat ini untuk orang yang mati tapi tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa itu terbawa mati tidak ditobati. Tapi dosa selain syirik akan diampuni walaupun terbawa mati dan tidak tidak ditobati. Apakah semua orang tidak, lima yasya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu beliau menerangkan dalam buku tersebut, siapa saja orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diampuni walaupun dosa besar dan tidak tobat. Salah satunya adalah orang itu banyak melakukan kebaikan. Karena Allah, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Apapun itu bentuknya ya. Salat yang lima waktu, saum Ramadan, Jumatan, umroh, termasuk juga infak dan sodakoh dan yang lain-lain. Itu pertama. Kedua, mungkin orang itu diampuni karena dapat syafaat. Dari Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, inna syafaati li ahli min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Orang berdosa besar lebih layak dapat syafaat daripada orang soleh. Orang soleh mah tanpa syafaat pun selamat dari azab karena kesolehan mereka. Yang lebih layak untuk dibantu dengan syafaat adalah orang yang berdosa besar kalau kita mau infak musodakoh kepada fakir miskin atau kepada orang kaya, mereka fakir miskin mereka yang butuh bantuan, orang kaya mah nggak butuh, ya bahkan mereka harus bantu. Orang soleh tanpa syafaat pun mereka selamat, bahkan mereka harusnya ngasih syafaat kepada siapa orang yang berdosa besar. Makanya beliau bersabda, inna syafaatil ahlil kabairi min ummati. Sungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Nah orang yang layak dapat syafaat itu kemudian diterangkan dalam banyak hadis. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi SAW, banyak bersolawat. Orang yang ketika azan lalu berdoa dengan doa yang dicontohkan. ya. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Orang itu mungkin banyak terjerumus dalam dosa besar. Tapi mungkin dapat syafaat dari beliau, ya, dan dia bisa menyelamatkan. Nah, karena alasan-alasan itu, walaupun tidak istighfar, walaupun tidak taubat, gitu ya, mungkin dia selamat. Karena banyaknya kebaikan, karena adanya syafaat, ya, baik dari nabi, dari para malaikat, dari sesama mukmin, dan termasuk kebaikan pahala itu mungkin dari jariah yang pahalanya mengalir terus ya. Pemanfaatan yang dia jadikan itu bersifat permanen. Seperti ke masjid, seperti ke madrasah, seperti ke pesantren, seperti Bang AC. <laughs> seperti itu. ya. Apakah bisa menyelamatkan? Tentu saja bisa. Ya insya Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua penjelasan tadi. Bagi para pekerja, bagaimana cara mengarahkan kantuk setelah sholat tarawih? Tidur. Insya Allah nanti ngantuknya hilang. Bagi para pekerja, bagaimana cara mengarahkan kantuk setelah sholat tarawih? Ya udah setelah sholat tarawih tidur, kan sudah selesai. Kerjanya kan siang hari agar bisa digunakan waktu untuk membawa Al-Qur'an dan amal soleh lain untuk membaca Al-Qur'an. Ya seusi taraweh ya, sempatkan baca Al-Qur'an se-semampunya. -se kalau udah ngantuk jangan teruskan. Kenapa kalau ngantuk jangan diteruskan baik sholat ataupun baca Al-Qur'an. Karena kalau dalam keadaan ngantuk baca Al-Quran, masuk ke alam mimpi nanti sudah lain bacanya. Salah baca ya. Salah baca. Berhenti agar tidak salah baca, tidurkan. Kalau mau silakan berwudu re, apa senam-senam dikit agar fresh lagi, boleh minum kopi dulu kan sudah tarawih kan enggak apa-apa. Biar fresh silakan baca lagi. Kalau tidak tidak mampu lagi kopi sudah satu Ember <laughs> Ya Wudhu Bukan wudhu lagi mandi Tapi ngantuk Berarti bang tubuhnya sudah lelah Jangan dipaksakan Nanti sakit Sudah tidur Jangan gulu Di dalam beribadah Sampai memadaratkannya Bila lupa Bilangan jumlah zikir Harus bagaimana Dimulai dari awal Atau Gimana tergantung dikirnya, kalau dikirnya yang sudah ditentukan uh, jumlahnya seperti ba'da salat tasbih, tahmid dan takbir ada yang 10 kali, ada yang 11 kali, ada yang 25 kali, ada yang 33 kali itu umpami ya. agar tidak lupa kan ada caranya ya yaitu dengan buku-buku jari ini. Satu buku jari rata-rata berapa? tiga tiga kali lima lima belas dua kali tiga puluh tambah satu satu jari tiga puluh tiga gitu Insya allah nggak akan lupa ya kecuali kalau diingat-ingat subhanallah 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 sekali dua kali tiga kali <laughs> ya pasti lupa lah ya pasti lupa tapi kalau toh benar lupa kadang-kadang ini sudah satu putaran atau sudah dua putaran kan mestinya dua putaran dua putaran tiga puluh Tambah satu buku jari, ini teh seputaran dua putarannya. Ha, ambil saja yang dugaan terendah satu putaran, tambah lagi, Gak apa-apa ya. Ustadz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Quran masih bingung? Belum yakin dengan beberapa pendapat mana yang harus diikuti, Iya, para ulama yang ikhtilaf, dalam hal so kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Quranul Karim, ya sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar, sebagian di antara mereka dengan... Mengatakan dengan tidak memegang musafnya, ya bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran, maka gak masalah. Dibolehkan ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh karena tidak ada larangan baik membaca Al-Qur'an ataupun memegang mushaf Al-Qur'an ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', ah, menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dalam dari ayat atau hadis yang sahih dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Adapun Al-Qur'an yang seringkali dipakai untuk melarang menyentuh Al-Qur'an ke, 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 kecuali sedang suci adalah surah Al-Waqiah ayat ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, "Innahu la Qur'anun Karim fi kitabim maknun la yamassuhu" illal mutahharun. Tangzilum ya Rabbil alamin Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu lahul mahfud. Layamas suhu ilal mutorn tidak ada yang menyentuh lahul mahfud itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci para ayatnya adalah tentang lauhul mahfud dan tidak bernada larangan, tapi bernada khabariyah atau informasi. Tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfud kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Alaihi Wasallam? Belum. Al-Quran belum dikodifikasikan. Belum dikumpulkan e, dan dibuat musaf belum. Kalau musafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh musaf. Karena musafnya belum ada. Ayat tadi bukan larangan menyentuh musaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh lahul mahfud. Kecuali makhluk yang disucikan yaitu para malaikat. Ya, itu pertama. Kedua ada yang dijadi hadis yang dijadikan dalil. La yamasul Quran illa tohir. Tidak boleh menyentuh Al Quran kecuali orang yang suci. Pertama kata Syekh Al yang beliau jelaskan dalam kitab Tamamul minnah Hadis ini dhaif sanatnya. Lalu dijelaskan ketaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran semuanya taif. Tidak ada yang sahih. Dia boleh jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai, andai kata beliau, andai hadis ini sahih. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya. Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah Muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al mukminu layanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apa yang tidak najis? Jiwanya badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cer ngompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al-mu'minu layanjus. Mumin itu enggak najis, jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpo yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya, pakai tang pakai kaki. Tapi maksudnya ini HP ya? di, di, di depan ada septic tank yang tidak ditutup, kejubur. Najis tidak, najis badannya, tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik jiwanya najis walaupun badannya bersih sudah mandi pakai sabun gitu ya. Mandinya sehari sampai tujuh kali. Bersih. Tapi badannya yang bersih, jiwanya najis. Innamal musyriku Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis jiwanya. Badannya mungkin bersih. Kalau salaman dengan kita nggak perlu dicuci ya. Ah, najis, eh cuci. Enggak. Tujuh kali pakai tanah. Enggak. Badannya suci. Tapi jiwanya najis. Makna tohir bisa bermakna dia muslim. Tohir jiwanya, suci jiwanya. Adapun orang musyrik najis jiwanya, ya. Maka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain terlarangnya pasukan muslim membaca lembar membawa lembaran-lembaran Al-Qur'an ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, nggak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Quran. Khawatir nanti dat, e, jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah, la yamasul Quran illa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang, orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini, sahih, tapi ternyata taif. Kalau toh sohi, suci di sana bukan suci dari hadas tapi suci jiwa itu seorang muslim ya maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh mushaf dalam keadaan baik tidak punya wudhu ataupun haid ataupun nifas karena itulah dianggap tidak ada larangan dari syariat bagi seorang manusia muslim yang junub umpamanya atau dia tidak punya wudhu atau dia haid atau nifas bagi wanita tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut. Ya, maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan membaca Al-Quran, dibolehkan menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, wallahu alam bissawab Saya cenderung kepada pendapat kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuhnya kaknya panjang katuh pakai alif. Di sini tidak ya. Afan Usan, kalau hati sedang sakit karena didolimi, zikirnya suka tidak nyambung sama hati. Bagaimana cara mengatasinya? Iya, pertama Ubah e, cara berpikir kita tentang kedoliman orang kepada kita. Kita sakit, kenapa kita sakit? Sakit hati, ya, karena kita salah persepsi. Disangkanya, kedoliman orang kepada kita itu merugikan kita. Makanya, sakit. Coba ubah? Kedoliman orang kepada kita menguntungkan kita jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Apa kerugiannya? Nyaris tidak ada. Sakit hati itu karena tadi salah persepsi. Orang menyebut kita monyet, sapi, sekebun binatang disebut. Maka kalau kita benar menyikapinya nggak perlu sakit hati. Karena nggak ada kerugian. Kalau kita disebut monyet apa ruginya? Tidak ada. ya Nah, tapi untungnya banyak. Pertama, dosa kita gugur. Pahala kita nambah. Doa kita untuk dia makbul. Kalau umpamanya ditembak itu orang dengan doa keburukan, kena itu, ngajungkel itu. Da'watul madlum mustajabatun wa fajir. Doa orang yang didolimi mustajab. Walaupun orang itu orang durhaka kita banyak dosa, kita durhaka, tapi didolimi. Ah, doanya makbul tuh, ya. Derajat kemuliaan kita meningkat. Sebenarnya orang yang dolimi itu langsung dihukum oleh Allah. Langsung itu, seketika itu juga. Apa hukumannya? Hukumannya pahala dia dikurangi di over ke kita, para kita nambah, dosa kita dikurangi di over ke dia. Dia dia pahala dia berkurang, dosanya nambah. Siapa yang untung? Kita yang untung. Seolah-olah orang yang zalim kepada kita itu ngomong gini, sini, sini dosa kamu, saya tanggung, nih pahala saya untuk kamu. Dia yang rugi, kita yang untung. Ya enggak? Dan doa kita nih, ada senjata apa namanya yang jitu untuk kita tembakan, pasti kena kepada dia kalau kita mau. Jadi di mana letak ruginya? Tidak ada kerugian. ya Oh kalau umpamai dia menghina kita ya artinya nanti orang-orang menghinakan kita karena penghinaan dia enggak orang malah simpati kepada korban penghinaan kedua yang membuat orang hina atau mulia bukan karena hinaan orang lain tapi karena amal kita kalau kita taat patuh Allah akan muliakan walaupun jutaan orang menghinakan Allah berfirman, wa tu'izzu tasha, wa tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja engkau ingin muliakan, dan engkau menghinakan. Siapa saja engkau ingin hinakan. Walillahil izzatu rasulihi Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang mu'min. Inna allaha Allah mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Dan Allah hinakan kaum lain karena menghinakan Al-Quran. Jadi hina atau mulia orang itu karena Allah yang menghinakan atau yang memuliakan. Maka jangan khawatir selama kita taat dan patuh kepada Allah. Jangan khawatir hina. Ya. Kalau demikian nggak ada alasan untuk sakit hati. Karena lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Ya, kalau umpama kita digibahi orang, dihina orang ke, sampai ke kita senyum saja, nggak, ada alasan untuk apa? Untuk untuk sakit hati. Kenapa untuk sakit hati? Nggak ada alasan. Orang yang sakit hati ketika digibahi menunjukkan masih huburiasah ada dalam dirinya. Huburiasah asah itu cinta popularitas cinta eh, apa namanya apresiasi penilaian orang kepada dia masih ada rasa seperti ego-nya itu ya itu yang harus dibuang itu yang harus dibuang bolehkah kita mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi kita yang mendolimi orang non-Muslim, oh boleh, kalau boleh sih boleh, apakah bagus apa tidak? Lihat sikon, ya. Pernah ada sahabat yang mendoakan keburukan, ada Sa'ad bin Abi Waqas, pernah difitnah, kemudian didoakan keburukan dan kena. Dia berdoa ya Allah kalau dia berdusta, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Dan kena orang itu panjang sampai lebih dari 100 tahun. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia sendirian dan sampai si apa si si alisnya menutupi matanya, ya dan gila mengganggu anak-anak dan wanita. Jadi gelandangan kesana kemari. Dia bilang saya korban doanya Saat bin Abi Waqas. Sampai matinya pun tidak diketahui. Tiba-tiba ada bangkainya di pinggir jalan. Kalau boleh, I ya boleh mendoakan keburukan bagi orang yang mentolimi kita. Berzikir dan baca Al-Quran lebih baik mana di bulan Ramadan ini? Tidak perlu dibenturkan. Ada saatnya zikir, ada saatnya baca Al-Quran. Jangan ada anggapan kalau zikir berarti nggak bisa baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ber berarti nggak bisa zikir. Nggak, nggak perlu. Karena ada saat-saatnya untuk berzikir, saatnya untuk membaca Al-Quran. Zikir ada dua, mukhoyah dan mutlak. Yang mukhoyah itu harus baca, tidak berbenturan dengan baca Al-Quran. Masuk keluar WC ada zikir, mau tidur bangun tidur ada zikir, keluar masuk rumah, masuk kendaraan gitu ya. Semuanya ada zikir itu zikir yang mukhoyah. Itu tidak berbenturan dengan waktu membaca Al-Quran. Ketika hujan turun ada zikir, ketika hujan beres ada zikir, ketika angin bertiup ada zikir, itu tidak menyita waktu untuk baca Al-Quran. Jadi, alokasikan waktu untuk baca Al-Quran, alokasikan waktu untuk berzikir, ya, tidak harus dibenturkan. Bagaimana hukumnya imam yang tidak peduli dengan jamaah atau makmumnya yang sudah tua-tua, tapi imamnya baca ayatnya panjang sekali, uh, membuat jamaah kelelahan dan malah ada yang pingsan. Berikutnya, diingatkan tetap saja ayatnya panjang-panjang. Tergantung ini sholat apa. Kalau sholat fardu ya. Tidak boleh terlalu panjang melebihi contoh Nabi SAW. Tapi kalau panjang sesuai dengan contoh tapi masih makmum protes, jangan pedulikan. Ukuran panjang pondok pendeknya yang dibolehkan melihat contoh Nabi SAW. Tapi kan sekarang di kita di belakang ada anak-anak, ada orang tua, ada yang punya keperluan. Nah, emang di zaman Nabi ada semuanya pemuda gitu. Ada orang tua di zaman Nabi SAW? Banyak. Ada yang punya keperluan? Banyak. Ada yang sakit? Banyak. Dan beliau memberikan contoh terbaik. Nah selama panjangnya bacaan kita seperti panjang yang dicontohkan oleh Nabi SAW, jangan pedulikan protes sang makmum. Ya, ah kecuali kalau melebihi contoh, boleh protes. Sebagaimana ada sahabat ya yang kepanjangan Muad bin Jabal sampai Rasul Sallallahu marah karena melebihi dari contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau sholat sunat boleh sepanjang mungkin, waktu sholat gerhana ya gerhana matahari ada yang pingsan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iya ada ada yang melonjong? ada ada yang jatuh ada Syaluthay bin Rahimahullah dalam kitab Fathul Dhil Ikram Syarah Bulughul Maram ketika menerangkan hadis tentang sholat kusuf ya sholat uh, gerhana di, di, itu kan panjang Sampai berjam-jam, sampai beliau menyatakan riwayat menerangkan banyak yang jatuh pingsan. Banyak yang tidak kuat kemudian duduk. nggak masalah. Itu contoh dari Nabi SAW. Termasuk Tarawih. Karena ada ruhso. Kalau yang tidak mampu, tidak kuat, ya silakan duduk. Silakan sampai sambil duduk. Zaman Nabi SAW dan para sahabat, sholat Tarawih sampai semalaman. Ya, Sampai ketika ada, ada e, imam di zaman Tabi'in membaca surah Al-Baqarah 8 Roka'at. Al-Baqarah berapa ayat? 280 ayat, 286 ayat bagi 8 Roka'at. Kira-kira serokatnya berapa ayat sewang Tanteh? Uh, 280 bagi 28 bagi 8. Sebenarnya 35 ayat. Sekitar 35 ayat. Pendek apa panjang kalau di kita sekarang? Panjang. ya Bisa sekitar 3 jaman atau lebih. Maka saat itu orang-orang protes kepada imam. Protesnya karena imam Terlalu ringkas di dalam sholat tarawih. Lalu, berapa lama kata mereka "satu rokat" di kalangan kami? Para sahabat dalam satu rokat, imam membaca sekitar 200 ayat seperti itu. apa? Ada orang tua gak banyak, tapi walaupun orang tua gak protes, tagen mereka kuat mereka kalah anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi kalau umpama kita tidak kuat silakan sambil duduk. Silakan sambil uh, senyamannya, pakai kursi silakan. Atau duduk di bawah silakan. Dibolehkan kalau memang tidak kuat ya. Nah, oleh karena itulah maka zaman dahulu karena panjang setiap dua rakaat salam istirahat. Setiap dua rakaat salam istirahat. Setiap dua rakaat istirahat sering diselingi oleh istirahat disebut tarawih. Berasal dari kata roha masuk dalam wazan tafa'ala tara'waha. Makna tarawih adalah pekerjaan yang banyak diselingi istirahat. Sebutlah Tarawih. Asal mula munculnya istilah Tarawih itu. Tarawih. Karena diselingi banyak istirahat. Kenapa? Karena capek. Kalau sekarang, enggak layak disebut Tarawih. Karena tidak ada istirahatnya ya. Kenapa tidak ada istirahat? Enggak capek. Kenapa enggak capek? Pendek-pendek. Dari, biasanya dari At-Takathur sampai An-Nas. kemudian, kurang dari setengah jam, 15-20 menit juga selesai. Bahkan ada yang 23 rokaat, cuma 7 menit. Berarti satu rokaatnya berapa detik gitu. Capek enggak? Capeknya karena terlalu cepat ngejar imam. ya. Saya lihat videonya kayaknya enggak baca-baca apa ya. Cuma fatihah, ya fatihah satu nafas itu pun enggak jelas lafadnya setelah waladin amin gitu nggak bisa amin itu kepanjangan itu bisa satu rokat itu <laughs> amin gitu ya yasin Allahu akbar Allah itu nggak ada bacaan apa pun termasuk tahiyatnya bagi tahiyat assalamualaikum padahal sholawat dalam tahiyat hukumnya apa rukun salat kalau itu nggak dibaca nggak sah salat nah jadi kalau yang dimaksud oleh si penanya adalah dalam sholat berjamaah sunnah tarawih dan seterusnya si pemrotes ini yang salah imamnya tidak imamnya tetap bagus bahkan untuk ukuran zaman dahulu imam ini kependekan diprotes karena terlalu pendek ya bagi makmum orang tua yang sakit anak-anak atau pemuda yang cemen yang nggak mampu silakan duduk silakan duduk ya. Terakhir. Bagaimana dengan kami, kaum ibu, untuk bersodakoh jariah sedang harta punya suami semuanya? Minta izin ke suami. Pak ini harta banyak ini, tersisanya. Ya, tabungan juga miliaran nih. Itu Mesin Umar bin Khattab tuh butuh ya saya usul boleh kata bapaknya berapa butuhnya? Cuma 100 juta, kasih 200. <tik> Apakah memakai cincin gelang emas bagi kita yang berjilbab syari itu termasuk tabarruj? Termasuk tabarruj. Bila diperlihatkan. Dan tidak boleh diperlihatkan. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang, yang memang tidak bisa ditamp, tidak bisa disembunyikan kecuali yang nampak tidak bisa disembunyikan yang nampak itu apa pakaian pakaian bisa disembunyikan enggak ya masa harus pakai apalagi itu dan pakaian perhiasan fad 'alaikum libasa yuwari kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan maka makanya kata ibnu mas'ud pakai perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian adapun selain itu gelang cincin ya kalung kalung gelang cincin gengge tahu gengge gelang kaki itu tidak boleh Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 kalimat terakhir wala yukhfi na uh, apa uh, wala yadribna arjulihinna liyu'lama ma min zinatihina. Janganlah para wanita menghantak hentakan kaki mereka agar perhiasan yang ada di sana diketahui oleh orang lain. Jadi namanya gengge. Bahasa Arabnya khol-khol. Khol-khol itu gelang kaki. Itu tertutup oleh pakaian, oleh jilbab. Agar diketahui bahwa di sana ada gelang kaki. Lalu ketika berjalan itu dihentak-hentakan. Cering-cering seperti kuda lumping. Tidak kelihatan. Tapi terketahui itu saja tidak boleh haram. Apalagi diperlihatkan maka memperlihatkannya melanggar ayat tersebut. Ya, berdasarkan hal itulah maka apabila wanita memakai perhiasan dengan cara ditampakkan maka itu tabarruj. Adapun kalau tidak ditampakkan memakai gelang, memakai kalung, memakai cincin, memakai gengge tapi tertutup oleh jilbab dan tidak diberitahukan dengan cara apapun maka boleh. Diberitahukan seperti geng, -geng tadi dihentak-hentakan kakinya cering-cering. Atau gelangnya banyak digini-ginikan cing-cing-cing-cing gitu ya. Tertutup ada kaos tangannya, ada e, bajunya menutupi tapi banyak kadang-kadang ada yang pakai gelang itu sampai sikut. Ayah sakilo umurnya. Berat itu. agar diketahui cing cing cing, -cing gitu ya. Seperti itu, makanya itu tidak boleh. Tidak boleh sembunyikan tidak boleh diberitahukan ya wallahu alam. Cukup sampai di sini waktunya habis insyaallah kita jumpa di bulan Syawal. Nanti subhanakallahum bihamdik ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل جزاء الاحسان الا الاحسان